ما اروح على شريف ما رجع. ما شاء الله ما شاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. بسم الله وبالله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ni kita dah masuk malam yang ke-23. Bermakna Allah Subhanahu wa taala telah memakbulkan doa dan permintaan kita. Masuk saja bulan Rejab, imam akan baca doa dan kita mengaminkan doa imam. Apakah doa yang dibaca oleh imam? Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Daripada bulan Rejab masuk ke bulan Syaban, masih kita minta untuk Allah memasukkan kita, menyampaikan kita dalam bulan Ramadan. Dan alhamdulillah, kita dah habiskan 22 hari dan kita dah masuk hari yang ke-23. Menurut Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala, kata beliau, sebahagian ulama salaf, mereka itu memohon kepada Allah untuk disampaikan ataupun untuk memasukkan mereka ke dalam bulan Ramadan itu selama 6 bulan. Kita 2 bulan je bermula daripada bulan Rejab, tetapi sebahagian ulama dulu selama 6 bulan minta kepada Allah hari-hari supaya Allah berikan masa dan peluang untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Dan alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepanjang 23 malam telah kita isi dengan solat sunat tarawih. 23 hari telah kita menjalankan ibadah puasa. Kita telah menghabiskan sekian banyak daripada kalamullah. Kita telah banyak menghabiskan duit kita untuk tujuan bersedekah dan juga menunaikan tanggungjawab kita. Tetapi sehingga ke hari dan malam ini, kita masih belum ada jawapan daripada Allah Subhanahu wa taala, apakah ibadah dan amalan yang kita lakukan itu Allah terima ataupun tidak. Siapa yang dah dapat jawapan daripada Allah bahawa amalannya itu Allah terima? Tak ada. Bermula daripada malam Ahad, Sabtu malam Ahad kita sembahyang tarawih. Kemudian kita berpuasa, kita sembahyang sunat banyak-banyak, kita zikir banyak-banyak, kita baca Quran banyak, kita sedekah banyak. Tetapi sampai ke malam ini, Allah belum bagi tahu kepada kita bahawa ibadah yang kita buat khususnya dalam bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sebahagian ulama, bila masuk sahaja bulan Syawal, bila keluar daripada bulan Ramadan, mereka sedih. Kita bila keluar daripada Ramadan seronok, bergembira. Tetapi sebagian ulama, mereka itu sedih. Bila mana orang ramai bertanya, "Tuan, kenapa tuan bersedih?" Maka kata ulama, ini sebab. Jadi kata orang, "Wahai tuan, kenapa tuan sedih? Walhal bulan Syawal ini bulan kita patut gembira." Maka kata ulama ini, "Betul apa yang kamu sebutkan. Memang bulan Syawal bulan kita perlu bergembira.
Tetapi aku hanyalah seorang manusia yang diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, untuk beramal. Tetapi aku tidak tahu apakah amalan aku itu Allah terima ataupun tidak. Maka sebab itu mereka bersedih, kan? Dan ada sebagian ulama menyebutkan bahawa jikalau seandainya kamu tergolong dalam golongan orang-orang yang ibadahnya diterima oleh Allah, katalah puasa kita Allah terima, sembahyang tarawih kita Allah terima, baca Quran kita Allah terima, sedekah kita Allah terima, zikir kita Allah terima, qiyam kita Allah terima, i'tikaf kita Allah terima, katalah ibadah kita itu diterima oleh Allah. Jadi seandainya kamu termasuk dalam kumpulan orang-orang yang ibadahnya dan amalannya diterima oleh Allah, maka apakah patut dan wajar bagi kamu menunjukkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan bergelak ketawa? Bila kita masuk dalam bulan Syawal, kan kita bergembira, kita bergelak ketawa bersama dengan kawan-kawan, bersama dengan ahli keluarga. Jadi kata ulama, kalau seandainya kamu itu orang yang amalan dalam bulan Ramadan itu Allah terima, maka apakah sesuai menunjukkan kesyukuran kepada Allah itu dengan cara kamu bergelak ketawa? Ataupun seandainya kamu tergolong dalam kumpulan orang-orang yang ditolak amalnya oleh Allah, kan? Seandainya amal kita Allah tolak, na'udzubillah, semua ibadah yang kita lakukan dalam bulan Ramadan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apakah sesuai ataupun wajar bagi kamu menunjukkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan kamu bergelak ketawa? Kalau seandainya kita masuk dalam bulan Syawal, hari raya yang pertama kita bersukaria contohnya. Jadi kalau seandainya amalan kita sepanjang Ramadan sebulan yang lepas itu Allah tolak, sesuai ke kita bergelak ketawa masa itu sebagai menunjuk rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang ulama-ulama nak sampaikan kepada kita, bahawa sentiasa kita mengambil berat dan ambil penting soal ibadah ini Allah terima ataupun tidak. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, la tahtammu bil qalil wahtammu bil qabul. Kata beliau, jangan kamu ambil penting soal sedikitnya ibadah kamu, wahtammu bil qabul, tetapi ambil berat soal ibadah itu Allah terima ataupun tidak, kan? Ha, kalau ibadah kita banyak tapi Allah tak terima, kan lagi baik yang sikit Allah terima daripada banyak yang tidak diterima oleh Allah. Jadi apa yang ulama nak sampaikan kepada kita, soal ibadah kita Allah terima ataupun tidak, yang tu yang perlu kita ambil berat sangat, kan? Jadi walaupun ibadah kita ni kita tak tahu Allah terima ataupun tidak, saya begitu juga dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tak ada seorang pun daripada kita yang tahu ibadah kita ni Allah terima ataupun tidak. Tetapi di sana ada tanda-tanda dia. Ada tanda-tanda bahawa ibadah yang kita lakukan itu Allah Subhanahu wa taala terima. Memang kita belum ada kepastian, belum ada jaminan sembahyang kita Allah terima, belum ada jaminan. Puasa kita Allah terima, belum ada jaminan. Zakat yang kita dah keluarkan, zakat fitrah awal Ramadan hari itu, belum ada jaminan Allah terima ataupun tidak. Walaupun belum ada jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi apa yang disebutkan oleh Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah, kata beliau, man wajada thamarata amalihi ajila fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajila. Kata beliau, barang siapa yang mendapati hasil ataupun buah daripada ibadahnya di atas dunia, fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajila, maka yang demikian itu adalah tanda bahawa ibadah kamu itu ada penerimaan di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Saya ulang, kata beliau, seandainya kamu mendapati ada hasil ataupun buah daripada amal ibadah kita, maka yang demikian itu adalah tanda dan bukti ada penerimaan di sisi Allah atas ibadah kita ke akhirat nanti. Maksudnya, ibadah yang kita buat, yang kita buat apa saja ibadah yang kita buat, dia akan melahirkan hasil. Maksudnya, kalau seandainya ibadah yang kita buat ini Allah terima, maknanya baik di sisi Allah Subhanahu wa taala ibadah kita,
puasa kita baik, sembahyang kita baik, zakat kita baik, haji umrah kita baik, sedekah kita baik. Jadi ibadah yang baik dan lulus itu Allah akan anugerahkan satu anugerah, satu petanda yang menunjukkan bahawa ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam contoh, kita bila tanam pokok, kita tanam pokok pisang contohnya, kemudian dia mengeluarkan hasil, dia keluar buah. Apa maknanya? Maknanya pokok tu sihat, maknanya pokok itu elok. Tapi kalau kita tanam pokok pisang 6 bulan, 7 bulan, 9 bulan, tapi tak keluar buah, pokok yang lain, orang lain semua keluar dah buah, elok-elok pisang dia, tapi yang kita punya tak keluar buah, bukan pasal pisang kita kena rembat, tak, memang tak keluar isi dia, memang tak keluar hasil dia. Apa makna dia? Maknanya pokok itu kemungkinan bermasalah, kan? Kalau kita tanam keluar buah dia, maka menunjukkan pokok itu sihat. Sebab apa tanda pokok itu sihat? Apa tanda pokok itu elok? Hasil yang keluar. Tapi kalau tidak mengeluarkan hasil, pokok pisang kita tanam 8 bulan, 9 bulan tak keluar hasil dia, tak keluar buah dia, maka menunjukkan bahawa pokok tersebut ada kemungkinan tak elok dan rosak, perlu ditebang dan tanam lain, ataupun perlu dirawat. Begitu juga dengan ibadah kita. Kalau kita buat ibadah ternyata belum nampak hasil dia, maknanya ibadah kita belum cukup baik, ibadah kita belum lagi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna ada kemungkinan ibadah kita itu ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ada hasil dia, ada tanda dia, maka kata ulama itu adalah tanda ataupun boleh jadikan bukti ibadah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu Allah terima. Maka soalnya, apakah hasil ataupun buah daripada ibadah kita? Kata beliau, ia antaranya adalah halawatul ibadah. Apa makna halawatul ibadah? Kemanisan dan kesedapan dalam beribadah kepada Allah. Maksudnya, kalaulah dalam diri kita sudah ada rasa manis dan sedap dalam beribadah kepada Allah, maka itu bukti amalan kita Allah terima. Jadi kita dah ada ataupun belum benda tu, ada tak rasa manis, ada tak rasa sedap beribadah ketika mana kita buat? Kita nak tahu ada tak rasa manis, ada tak kesedapan ketika mana kita beribadah kepada Allah. Maka kata ulama, tanda-tanda seseorang itu ada rasa manis dan sedap beribadah kepada Allah, yang pertamanya dia suka beribadah kepada Allah. Dia suka beribadah. Sebab kalau benda itu sedap, sudah tentu kita suka. Yang viral di Indonesia, apa yang viral di Indonesia, kita tengok video sembahyang 7 minit 20 rakaat. Tapi tuan-tuan tahu tak, ada juga di Indonesia sembahyang satu malam 30 juzuk, kan? Satu malam 30 juzuk mula lepas isyak sampai subuh, 8 jam paling-paling kurang nak habiskan 30 juzuk satu malam. Bukan satu juzuk 30 hari 30 juzuk, tak, satu malam 30 juzuk. Kita tadi satu muka surat tak sampai, kan, untuk satu rakaat. Ini 30 juzuk dihabiskan hanya satu malam. Maksudnya kalau 30 malam bermakna 30 kali khatam Quran. Bukan dibaca dalam keadaan duduk, dibaca dalam keadaan sembahyang, dibaca dalam keadaan ketika berdiri. Bila mana pengasas ataupun pengetua tu ditemu ramah oleh wartawan, maka dia cerita bermula daripada sikit 10 juzuk, kemudian orang minta tambah 15 juzuk, kemudian orang minta tambah 20 juzuk, 25, sampailah ke 30 juzuk. Tuan-tuan bayangkan, yang hadir tu pula bukan imam dengan Bilal je, kan? Yang hadir tu ramai orang yang datang sembahyang 30 juzuk satu malam. Maka jelas menunjukkan bahawa orang yang boleh buat yang demikian sebab ada rasa kemanisan dan ada rasa kesedapan ketika mana melakukan ibadah sembahyang sunat tarawih. Macam ada sebahagian anak-anak yang suka main game dekat handphone 3-4 jam dia selamba je, kan, tak rasa penat, tak rasa bosan, tak rasa apa-apa. Tapi kalau ditukar daripada main game kepada baca Quran, boleh tak sampai 3-4 jam? Sukar. Sebab apa susah? Sebab baca Quran tak sedap ketika mana dilakukan, kan? Tak rasa kemanisan, mana mungkin kita boleh lakukan dengan baik. Ataupun kitalah,
Kalau kita tengok cerita Hindustan, Hindustan berapa lama tuan-tuan cerita dia? Tak ada Hindustan setengah jam, betul tak? Ha, tuan-tuan yang ngangguk tu pasti tengok cerita Hindustan kan. Jadi tak ada setengah jam, Hindustan tu paling-paling sejap 2 jam. 2 jam paling sekejap nak habiskan cerita Hindustan daripada awal sampai ke habis. Bagi orang perempuan suka tengok cerita Korea berepisod-episod nak habis tu. Tapi kalau ditukar daripada Hindustan kepada dengar kuliah, buka YouTube dengar ceramah, setengah jam pun dah berapa kali dah kita keluar. Ya? Jadi menunjukkan bahawa yang itu kenapa kita boleh buat sampai 2 jam? Sebab ada kesedapan, ada kemanisan dalam melakukan benda itu. Tetapi kalau seandainya kan, bila mana beribadah itu tak rasa manis, tak rasa sedap, maka nak datang kesukaan untuk melakukan ibadah itu tidak ada. Jadi benda yang kita suka adalah benda yang sedap, benda yang tak sedap tak mungkin kita suka. Itu satu. Kemudian yang keduanya kata ulama, tanda dan bukti ada ataupun sudah diberikan oleh Allah dalam diri seseorang itu kemanisan dan kesedapan ibadah ialah apabila dia boleh istiqamah dalam beribadah. Yang pertama sedap, yang pertama tadi suka ibadah. Tanda seseorang itu rasa manis dalam ibadah, yang pertamanya dia suka ibadah, suka sedekah, suka sembahyang, suka baca Quran, suka balik, suka melakukan kebaikan. Dan yang keduanya, tanda seseorang itu sudah ada kemanisan dalam beribadah dan beramal yang baik dalam dirinya, iaitulah istiqamah dalam kebaikan. Dan ini yang kita bimbang. Bila mana awal Ramadan, kita tengok jemaah ramai penuh masjid ataupun surau. Bukan di tempat tuan-tuan ni, sampai hari ni saya tengok penuh sampai ke belakang. Alhamdulillah, sampai duduk di sebelah kiri, di sebelah kanan pun penuh, di sebelah kiri pun penuh, di belakang pun penuh, subhanallah. Tapi ada sebahagian orang yang semangatnya itu ada pada awal Ramadan, tetapi pada malam yang ke-23 semangat tu dah tak ada. Jadi kita bimbang, bila hilang semangat itu, bukti kita tak sedap beribadah kepada Allah. Kalau seseorang itu sedap dan manis ketika mana solat sunat tarawih, pasti dia akan buat setiap malam, dia akan datang melakukan solat sunat tarawih secara berjamaah. Tapi ada satu masjid ni, tentu ni cerita 3-4 tahun lepas sebelum PKP. Saya datang di masjid tu kuliah, seperti kuliah bulanan 2 kali 1 bulan. Kebetulan ke jadual saya awal Ramadan 1 di hujung Ramadan 1. Dan yang mana saya saksikan, subhanallah, awal Ramadan pun penuh, akhir Ramadan pun penuh juga. Saya kata subhanallah, ini luar biasa kan. Biasa di tempat yang lain awal Ramadan penuh sampai keluar, di tengah-tengah Ramadan tu dah tinggal beberapa saf kan yang berbaki. Tapi masjid tu saya tengok, subhanallah, sampai ke belakang jemaah, sampai keluar jemaah kan. Jadi saya pun tengok-tengok jugalah kan, apa yang masjid ni buat, sebab kita boleh kongsikan dengan rakan-rakan di tempat yang lain supaya jemaah boleh datang juga ramai semayang di situ. Bila saya tengok, rupanya ada satu benda yang dibuat oleh ahli AJK masjid ataupun pegawai masjid ni yang menyebabkan subhanallah orang boleh sampai ke belakang kan. Tuan-tuan boleh amalkan, tuan-tuan boleh buat benda ni kan. Cuba kita buat, ada lagi 7 hari 6 hari yang berbaki ni, tuan-tuan buat, pasti akan jemaah kita akan ramai, pasti jemaah kita akan sampai. Boleh buat insyaAllah kan. Bila saya tengok-tengok, rupanya bila saya masuk, saya tengok rupanya imam dah sembahyang di tengah-tengah. Apa maknanya? Maknanya berapa saf yang kurang kat belakang, imam akan undur ke belakang. Jadi 3 saf kurang kat belakang, imam undur 3 saf. Penuh tak? Tuan-tuan cuba buat besok, bila penuh tu ambil gambar kemudian post dalam Facebook kan, surau An-Nur seksi 20, walaupun malam dah ujung-ujung Ramadan tetap sampai keluar kan. Jadinya tuan-tuan puan sekalian, jadi istiqamah itu adalah bukti ada kemanisan dan kesedapan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 3 minit 4 minit yang terakhir. Jadi tuan-tuan, kemanisan ibadah ataupun kesedapan ibadah itu dapat dinikmati oleh rohani kita. Seperti gula dapat dirasai oleh jasmani kita, oleh jasad kita. Bila mana kita minum air, kita minum air Milo kan, tapi tak rasa manisnya, apa punca dia tuan-tuan? Badan kita tak sihat, betul tak? Kita minum air yang manis,
Kita makan garam tak rasa masin, makan gula tak rasa manis. Kat mana punca dia? Puncanya badan tak sihat. Mungkin kena COVID, hilang deria rasa, hilang deria bau. Maka penyakit pada badan kita menyebabkan kita tak menikmati benda yang manis. Begitu juga rohani kita. Ibadah yang sepatutnya perlu rasa manis dan sedapnya, tapi kita tak rasa. Baca Quran macam kita sebutkan tadi, di Indonesia orang habiskan sembahyang tarawih satu malam 30 juzuk. Imam Syafi'i rahimahullah bila Ramadan dua kali khatam Quran satu hari. Begitu juga dengan ulama-ulama yang lain, ada yang satu hari tiga kali khatam Quran. Jadi bila kita beribadah tak rasa manis, benda yang patutnya kita rasa sedap dan manis tapi tak rasa, apa punca dia? Kat mana punca dia? Juga berpunca daripada rohani yang rosak. Seperti gula tak dapat dirasakan manisnya disebabkan badan kita tak sihat, begitu juga sembahyang ataupun lain-lain ibadah yang kita tak dapat rasa manis dan sedapnya adalah disebabkan kepada rohani kita yang bermasalah ataupun tidak sihat yang perlu dirawat. Dan tadi 4 minit ni, tinggal lagi 2 minit yang terakhir. Boleh tuan-tuan eh? Baik. Jadi tuan-tuan, ulama tetap bahaskan supaya jadi panduan kepada kita. Apa sebab rohani kita rosak? Apa yang menyebabkan rohani kita rosak yang menyebabkan ibadah tu tak rasa manis? Satu saja yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan pada malam ni, iaitulah hubbud dunia, kecintaan kepada dunia. Saya bagi contoh beginilah untuk kita ringkaskan kuliah kita malam ni. Contoh, surau kita ada duit banyak, kan? Setiap malam yang datang sembahyang tarawih akan diberikan RM1,000. Bermula daripada sembahyang isyak berjamaah, kemudian sembahyang tarawih, setiap malam satu hari RM1,000 satu kepala. Maksudnya kalau datang 5 kepala, dia seorang isteri 3 orang anak, maka dapat RM5,000. 10 malam terakhir akan digandakan sebanyak RM3,000. Bermakna satu malam di 10 terakhir datang bermula daripada isyak. Kita bayangkan bermula daripada isyak berjamaah, kemudian sembahyang tarawih, habis selesai kuliah baru balik, satu orang dapat RM3,000. Kalau 5 orang beranak, 5 ahli keluarga, bermakna 3 kali 5 dah RM15,000. Kalau kita boleh buat macam tu, contohnya tuan-tuan boleh bayangkan, kalau kita buat macam tu, ramai tak orang yang akan datang sembahyang berjamaah di masjid? Tuan-tuan pun boleh jawab kan? Pasti ramai. Bukan hanya orang Syarikat 20, bahkan orang daripada Kuala Lumpur juga akan datang sembahyang di tempat kita, kan? Orang yang duduk di JB Johor Bahru pun akan datang sembahyang di tempat tuan-tuan. Orang yang duduk di Kok Diang juga akan datang sembahyang di tempat tuan-tuan. Orang yang duduk di Lahad Datu juga akan tempah flight 3 bulan sebelum Ramadan nak datang sembahyang di tempat kita. Sebab apa? Sebab nampak satu malam RM3,000, kan? Kalau 10 malam terakhir, satu malam RM3,000, kalau 10 kali dengan 10 ada RM30,000. Kalau 5 anak dah berapa ribu dah, kan? Jadi kenapa? Tuan-tuan boleh jawab, pasti ramai orang akan datang sembahyang. Hatta sebelum subuh kita akan tunggu dah depan masjid, kan? Kalau takat nasi Arab Syekh Amal, lepas zuhur okay lagi lah orang datang. Ini pasal 3,000, sebelum subuh pasti akan ada dah orang yang akan tunggu. Sebab apa? Satu malam 3,000. Kalau lambat datang tak dapat. Tapi tuan-tuan, sebab tak ada tawaran itu menyebabkan tak ramai orang yang datang, kan? Tetapi sebenar dan hakikatnya, tawaran yang Allah berikan jauh lebih banyak daripada itu, kan? Apa yang Allah tawarkan? Man qama ramadhanan imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah kata, siapa, kata Nabi, orang yang menghidupkan malamnya pada malam-malam Ramadan penuh keimanan dan keinsafan, apa yang Allah akan berikan kepadanya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tawaran Allah Subhanahu wa taala di antara banyak-banyak tawaran Allah, salah satunya adalah Allah mengampunkan dosa. Tuan-tuan, tawaran daripada Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa bukan benda yang main-main, kan? Bukan benda yang main-main. Maksud bila Allah ampunkan dosa kita, 11 bulan kita penuh dengan dosa, sepanjang Ramadan kalau kita hidupkan, Allah akan hapuskan dosa kita. Maknanya apa dia bila Allah hapuskan dosa kita? Maknanya kita mati dalam keadaan tak bawa dosa dan akan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Dan syurga itu bukan nilainya 3,000. Syurga itu bukan nilainya 30,000.
Tapi syurga itu nilainya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mala ainun ra'at wala udhunun samiat wala qatara ala qalbi bashar, kata Rasulullah. Nilai dan nikmat syurga itu yang tak pernah kita tengok, yang tak pernah kita dengar dan yang tak pernah kita bayangkan. Itulah nikmat syurga ataupun pahala yang Allah akan berikan atas keikhlasan dan semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita ada lagi lebih kurang 7 hari kita berada dalam bulan Ramadan. Gunakan kesempatan yang ada, kita belum terlambat kan, tak ada istilah terlambat. Kita masih ada peluang untuk kita istighfar, minta ampun kepada Allah, untuk kita perbanyakkan amalan kita. Kurangkan 7 hari yang berbaki ini daripada kita berbual-bual kosong, kita buat ataupun melakukan amalan yang tidak berfaedah. Kurangkan, kita banyakkan sesuatu amalan yang boleh meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Ramadan pun kita masih cintakan dunia kan, masih tamak dengan dunia, bila lagi agak-agak waktu yang kita nak Allah bagi, kita boleh buat ibadah kepada Allah. Kalau Ramadan kan kita masih fikir soal duit, keuntungan, nak kaya, nak kaya, nak kaya. Ramadan bulan ibadah pun kita masih fikir soal harta. Bila agak-agak waktunya Allah yang kita nak Allah bagi untuk kita tumpukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah waktunya tuan-tuan. 7 hari yang berbaki, gunakan kesempatan sebaik-baiknya. Moga-moga Allah menerima amalan sekalian daripada kita. Mudah-mudahan insya-Allah, amin amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi sebelum saya tamatkan kuliah saya pada malam ni, seperti biasa pada bulan Ramadan saya akan bawa apa nama ni, perkongsianlah ataupun mengajak tuan-tuan ibu ayah sekalian untuk sama-sama kita berinfak untuk pelarian syariah. Pada malam ni saya bawa satu tabung di sebelah belakang, di tepi tabung imam tu. Tuan-tuan boleh keluar daripada sliding door tu, tuan-tuan tengok di situ ada tabung syariah. Jadi tujuan dia adalah untuk kita memberi makan iftar dan juga sahur buat pelarian syariah. Jadi mereka bukan mengemis, tidak, tetapi mereka tak ada peluang untuk dapatkan harta untuk belikan makan. Jadi selama ni mereka dapat meneruskan kehidupan hasil bantuan daripada kita. Jadi kalau kita tak bantu, maka sudah tentu mereka buntu nak dapat makan daripada mana. Jadi kalau seandainya tuan-tuan yang berkelapangan rezeki, maka sama-samalah kita bantu. Tak banyak sikit kita boleh kongsikan, mudah-mudahan dengan infak yang kita berikan itu menjadi asbab bahagia kita di dunia dan di hari akhirat kelak, insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah. Jadi pada malam ni saya nak mengajak tuan-tuan semua, apa kata? Apa kata kalau malam ni kita belanja pelarian syariah nasi Arab Chef Amar, boleh? Boleh tuan-tuan ya? Tuan-tuan boleh, insyaAllah kita belanja mereka. Mudah-mudahan saya yakin infak dan sedekah yang tuan-tuan berikan, bukan tuan-tuan jangan faham beli kat sini nak hantar pula, tak, bukan hantar, basi tuan-tuan. Saya harap tuan-tuan fahamlah apa yang saya maksudkan. Jadi mudah-mudahan saya yakin setiap daripada infak dan sumbangan yang tuan-tuan berikan pasti tidak akan mengurangkan harta kita, bahkan menambah keberkatan dan menambah kebahagiaan kita di dunia badan juga di hari akhirat. Mudah-mudahan insyaAllah, amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi.